A ver, ini nih. Gelap gitu ya, tahu. Ini. Ya beri, beri. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama aku Indri Noviawati di channel aku. Jadi hari ini aku bakalan bikin short tutorial sama tante aku. Halo. Hai. Ini namanya Gita. Jadi kita mau battle. Jadi ini hasil make up kita. Nah, jadi nanti bisa dilihat bikinnya gimana. Walaupun agak acak-acakan, tapi semoga bisa kalian ikutin. So, langsung aja tonton videonya di next video. Bye. Ini tante aku. Kita mau bikin ini tutorial. Kita pembantu dulu. Ini bare face. Kita sih glowing. Cuci meng. Jadi ini aku bakalan pakai base dulu. Jadi kita nggak langsung. Ya langsung, karena dia udah ini glowing ini mukanya. Udah begini banget. Kalau mau bisa. Jadi ini kalau aku pakai Benefit yang professional. Itu apanya? Primer atau primer? Primer. Nah, aku langsung pakai. Dia pakai makeup. Jadi nanti ini nggak tahu nama makeupnya apa, gimana entar. Gimana judulnya? Kalau aku mau nge-mix ini Vocalure kayak ini. Ya bisa. Ini pokoknya Vocalure yang setnya natural sama porcelain. Di mix satu pump sama satu pump. Ini aku mau pakai dulu alis. Enggak. Alis terakhir, contour dulu. Oh, ada contour dari Anastasia Beverly. Tadang aku pakai dulu yang gelap buat shading pinggir sama kayak ini banget. Itu pedih banget. Pedih banget. Kayak cahaya terlalu kendi deh. Kalau bibir kan udah putih jadi sama aja sih. Bedanya. Kayak kita kurang geser. Aku mau nyoba bikin Vocalure. Apa ini tuh? Si eyebrow yang stick. Kayak lanjut, aku biasanya pakai dulu. Mbak, ini bisa buat bawah mata. Jadi nanti hasilnya dia bold dan aku natural mungkin. Oh, ini semau ini. Iya. Ini aja deh aku itemnya pakai ini apa sih? Pakai yang sih fixie deh. Fixie ini supaya ada gradasi gitu. Aku kasih warna hitam. Supaya udah kayak gini, aku baru mau kontur-kontur. Yang Anastasia juga pakai yang ini, warna ini buat di cheekbone aku. Lanjut, aku sukanya kalau udah kontur kayak gini. Aku biasanya langsung ke shadow dulu. Dan saya memakai Vocalure paper yang punya Vocalure yang pigmented banget. Ini pigmented dan cantik banget warnanya. Ini sekalian review sedikit-sedikit aja sih. Nah, yang main dulu buat pigmentnya. Sebenarnya warna coklat dulu sih, warna coklat. Coklat ini yang copper rose, dan juga pakai yang lain. Beri yang lain nanti pakai yang Sailor. Aku nge-baking pakai Pons yang Angel Frost Pinkish White Glow.
ini lumayan bagus sih buat nge-baking. So aku masukin ke tempat kayak gini. Ngapung. Tempat warna coklat ini kita pakai di sini nih. Sharing. Ini nggak boleh ketinggalan sih, jadi karena hidungku besar, jadi ya tutupin lah ya. Aku bakalan move ke tempat. Kalau aku seperti biasa pakai pop veil dulu. Yang warnanya sama kayak kulit loh. Ini sebenarnya nggak ini ya, nggak sengaja di ke atas sih, tapi emang mata saya ke atas. Emang gitu mata saya kayak begitu saya. Jadi kita isi penuh dulu. Oh my god. Tambahin yang warnanya agak gelap. Kita pakai di ujung matanya aja. Aku pakai yang vokalo yang naturalnya sedikit aja buat ngulas-ngulas. Apa sih? Buat kayak ngasih warna lebih terang di mata. Pakai yang warna salmon buat kita pakai tangan aja guys. Pakai yang warna Dubai, wow cantik. Pakai di ujungnya. Terus aku mau pakai yang warna taupe. Ini kalau teman-teman lihat aku warna taupe yang ini. Aku pakai warna hitam buat aku pinggir-pinggir. Aku letak pinggir dulu. Aku mau pakai eyeliner dari Vocalure. Aku mau tambahin eyeliner putih di under eye supaya agak nyala gitu warnanya. Gini aku bakalan tambahin mascara dan aku bakalan jepit and the falsies push up angel yang warna ungu dari Maybelline. Aku pakai silk girl yang silver. Kalau tadi yang sake yang putih. Sebenarnya lebih bagus itu kalau misalnya yang warnanya sama kayak kulit kayak gini, itu lebih bagus sih, lebih bisa ngebuka mata. Jadi ini aku udah. Terus aku mau kasih blush on. And then aku mau aku mau set semuanya ini pakai bedak. Aku pakai bedaknya Oriflame. Aku
udah tinggal nanti pasang bulu mata sama sekarang mau pakai lipstick. Tapi aku mau bikin ombre lips ala ya aku. Sama. Kayak kita juga mau bikin ombre lips. Aku juga. Tapi aku pakai Maybelline yang nanti yang ada harganya lagi. Nih harganya murah kok say, 115.000. Nomor 5 yang lebih. Ini aku bakalan bikin belek artis, belek artis. Pakai yang moonlight yang ini. Udah deh. Jadi. Ini jadi kita mau so cute. Ini kita kayak highlighter. Cantiknya. Cuma kelihatan sih kalau di ini. Kalau nggak pakai lampu nggak kelihatan. Kalau gini, hitam banget rasa. Ini pakainya yang tadi sama Maybelline, yang Maybelline Superstay Matte Ink ini. Kenapa aku pakai warnanya lagi dan bronzernya aku udah mempertegas di mata. Jadi gak semuanya main menawar gitu, say. Betul, say. Kan tadi muka pembantu, sekarang udah kayak mukanya majikan. Majikannya. Jadi sebentar kita mau ganti dulu muka. Jadi ini udah pakai kerudungnya agak bener. Ini gak tahu. Agak betul dari yang tadi, jadi kalau misalnya dia ini kayak mau glamour pesta gitu, kalau aku lebih natural sih. Apa itu sih? Ya lucu kalau pakai soft lens yang terang. Jadi kalau misalnya kalian suka sama makeup kita, tinggal like aja dan pilih di antara kita siapa makeup yang paling cucok gitu ya, cucok. Terus tim kita atau tim Indri. Terus kalau misalkan ada yang mau konsultasi, cek konsul, maksudnya ada yang mau nanya-nanya make up bisa ya. Iya, nanti bisa langsung hubungin aja Instagramnya. So, segitu aja video dari kita. Don't forget to like and comment and subscribe. Bye, see you on my next video.